Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas soal latihan akhir. Dari semua bab yang sudah kita bahas, maka hari ini kita akan bahas dalam soal latihan akhir. Nomor 1. Jika dibulatkan ke ribuan terdekat, 3482 menjadi titik-titik-titik. 3482 dibulatkan ke ribuan terdekat. Kita lihat ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Karena ribuan terdekat, berarti kita lihat yang ratusannya. Ratusannya ini angkanya 482, tapi yang kita fokuskan di angka 4-nya. Kita lihat angka 4 berarti kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Maka 3482 hasil pembulatannya adalah 3000. Sekarang soal nomor 2. Taksiran terbaik dari 3 1/6 dikurangi 1,55. 3 1/6. Taksirannya adalah 3. Kemudian 1,55 taksirannya 2. Maka 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka jawaban dari taksiran terbaik 3 1/6 dikurangi 1,55 adalah 1. Nomor 3. Bilangan 4678 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 4678 dibulatkan ke ratusan terdekat. Kita lihat ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Karena yang diminta adalah ratusan, maka kita bahas ratusannya, yaitu 678. Kita lihat ini ada angka 7. 7 ini berarti lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Maka hasil dari 4678 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 4700.